Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini adalah Ada apa di balik kesenangan? Bacaan diambil dari Yesaya pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan pasal ke-35. Ayat yang ke-10, namun Bapak Ibu, sebelum kita membaca Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur pada kesempatan hari ini, Bapak sudah pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini, Bapak, kami akan membaca Firman Tuhan dan merenungkan. Biarlah firmanmu menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan hati kami semakin terarah dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Yesaya pasal 32 ayat yang pertama sampai pasal 35 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal akalnya adalah jahat; ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram. Perhatikanlah perkataanku, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dijurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, Engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai berelah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang. Pelahap menelan makanannya, mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan itulah harta pendasion. Lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tidak lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarkanlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang menggebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas kubu batu. Rotinya disediakan air, minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah, sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang hitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa-bangsa biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami orang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempat, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu orang itu akan membagi-bagi rampasan, banyak-banyak dan orang-orang lumpuh akan menjarah jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata. Aku sakit, sebab semua penduduk akan diampuni kesalahannya. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa, baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya, sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur, seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Dan seperti gugurnya daun pohon ara, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang mengkhususkan untuk ditumpas. Tuhan punya sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di Tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun. Pengganjaran karena perkara Sion, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter, dan menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun; tidak ada orang yang melintasi untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong tempat menurut rencananya. Cincin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, budi rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur. Mengeram sampai telurnya menetas, burung-burung dendang saja berkumpul di sana masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam Alkitab Tuhan dan bacaan: "Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain." Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri. Telah mengumpulkan mereka, ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya, dan akan tinggal di situ turun-temurun. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak, dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat akan bersorak-sorak, ia ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, dan akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembarakan di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, retret adalah kegiatan yang digemari banyak orang Kristen. Apakah bagian terbaik dari suatu retret yang diadakan di musim penghujan yang dingin? Apakah pemandangan alam yang indah? Apakah kamar-kamar yang tertata rapi dan bersih? Apakah nyala api unggun yang menghangatkan, sebagian dari kesenangan dari kegiatan retret, adalah berbagi dengan teman-teman? Akan seperti apa jadinya jika suatu retret tanpa ada orang lain di sekitar kita? Berada jauh dari rumah adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Namun tidur di kamar yang besar dengan banyak ranjang hanya seorang diri justru dapat menimbulkan rasa sepi dan sedih. Teman-teman yang hadir di sekitar kita di dalam acara-acara retreat justru membuat retreat kita menjadi menyenangkan. Pergi seorang diri ke suatu tempat atau ke suatu Acara retret akan membosankan. Betapa hebatnya tempat retret itu, betapa indahnya tempat retret itu, tetapi tanpa teman-teman akan membuat suasana retret akan menjadi berbeda. Senang rasanya berada bersama dengan teman-teman. Mungkin saudara teringat akan gelak tawa karena jatuh dari ranjang tidur tempat retret, atau saudara merasa puas setelah saudara berhasil mengambil snack atau makanan ringan milik teman saudara. Bahkan, sebuah senyuman mungkin akan tampak di wajah saudara ketika saudara memikirkan tentang betapa sangat menyenangkannya. Apa yang sudah saudara alami bersama-sama dengan teman-teman saudara di tempat retret? Berada bersama dengan teman-teman memang menyenangkan, namun tak ada yang lebih menyenangkan daripada menjadi sahabat Allah. Teman-teman tidak senantiasa selalu bersama-sama dengan saudara, namun Allah menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Persahabatan dengan Allah dapat memberikan saudara sukacita yang mendalam, sukacita yang melampaui kebahagiaan, dan sukacita ini memberikan kepuasan di dalam kehidupan saudara. Tanpa persahabatan dengan Allah, kita manusia akan terus-menerus dikalahkan oleh kekhawatiran dan masalah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah cara Allah? Telah bersikap baik kepada saudara. Bagaimana saudara telah mengetahui bahwa Allah itu peduli terhadap saudara? Mengucap syukurlah kepadanya karena ia sungguh-sungguh setia kepada saudara. Ia ada di saat suka dan di saat duka. Ia ada di samping saudara. Allah adalah teman yang setia, sahabat yang setia bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami bersyukur atas sahabat-sahabat yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh tertawa bersama berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi suka duka. Tapi, terlebih daripada itu, ketika sahabat-sahabat, teman-teman kami tidak selalu bersama dengan kami, ada Engkau, sahabat sejati kami, teman yang sejati yang selalu mendampingi kami, mendengar setiap apa yang kami keluhkan. Mendengar setiap apa yang kami ungkapkan dari isi hati kami, kami bersyukur karena Tuhan bersedia menjadi sahabat kami dan mampukan kami untuk terus ingat bahwa ada Allah yang menjadi sahabat kami yang ada di samping kami yang siap untuk selalu menolong dan mendengar kami. Terima kasih atas segala berkatmu, ya Papa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.